kan openingnya. Eh teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini masih bareng Ashka. Selamat biasa seno. Nah, deh berdua ya. Nah kan, saya kasih lagi. Nah, gua antar terbalik sana deh. Enggak, sebenarnya itu kan antar lewat sana lewat belakang. Belok ke kapal yang penting. Nah tuh orang dulu udah geser duluan sih. Kalau dari kanan, di kanan makanya. Nah pasang ya. Nah ya, kanan lagi. Mana nih? Nah ini kan terlalu gede amat ya. Udah pelan-pelan tuh beda lagi kemarin dikasih tahu bahwa di sini belum tentu langsung deh rem kopling nggak pernah tuh. Nah tuh pas di situ. Nah sambil muter lagi cukup setirnya koplingnya diatur, jangan dihabisin tuh, malah dihabisin diinjek lagi kalau perlu. Nah rem berhenti. Nah rem lepas dikit. Nah ikutin aja nanti pelan pelan rem. Nah lepas lagi. Nah langsung aja. Nah deh balikin cepat lagi. Dah sendiri dupin. Nah deh belok kiri ini. Deh berdua dulu ya. Nah pelan tuh. Kalau ini boleh belok kiri langsung ya. Gas pokoknya ada. Nah, paling benar. Nah, karena lagi bisa nanti kita bisa nanti. Dah, nah, dah. Gas kurangin, woi, woi. Kenceng-kenceng apa ya, nah, karena dia. Ntar belok situ aja, nah. Masih? Hari-hari mana? Oh. Ya, pelan-pelan. Lupa loh, soalnya satu sini doang nyasarnya malu-maluin. Karena ada searah, soalnya searah-searah. Gitu. Kalau dulu lurus boleh kan. Mana kan? Belum. Motornya tuh rem kopling ini juga berarti motornya kita sama aja rem lepas pelan-pelan rem lepas dikit. Nah bulak teko kanan dikit. Nah pokoknya tempatnya udah rame-rame ya. Beda tempat, ada beda suasana ya. Deh berdua ya. Ntar di mana lagi lewat ya sama aja beda lah kira suasananya. Ini ya? Iya. Coba sana ya. Pelan-pelan. Duh. Iya, nyebrang kanan, nyebrang kiri. Masa buru-buru lurusin ini. Lihat belakang, lihat depan, lihat kanan tuh. Beloknya nanti rem dulu. Ibu Evi ada lewat ini. Nah, deh lepasnya. Nah, masih dikit. Oh, jangan digas ya. Nah, sambil diputar lari dorong boleh. Jangan digas ya, pokoknya remnya dibantu. Nah, putar terus terlepas ya. Nah. Kalau ini agak turun, kalau dari sana belok. Ya, belok nanjak agak susah. Nyebrang putar. Teh, oh, panas ini. Hari-hari. Eh, makanya lepas rem biarin. Makanya
gigi satu itu kencengin dulu gitu, jadi tenaganya. Kalau kopling kalau perlu boleh. Lepas remnya apa? Ban depan udah naik, lepas pasin itu lepas nggak tuh dikolongin gitu ya. Nah, kiri dikit. Nah, 2 meter 10 cm rem, direm. Nah, saya hidupin. Nah, belok ke sini kan? Nah, deh. Telur sana deh. Kalem, kalem, kalem. Lepas rem. Sebelah kanan ya, kalau kiri banyak yang ada. Ya nanti belok kanan. Nah, kalau kiri sekarang kan kanan, kanan. Kalau kiri udah nggak boleh lewat Jatan Jati kan. Nah, kayak pelan-pelan untuk ingetin banjir. Nah, kiri dikit. Nah. Sambil diputer ya, ya gantian lo remnya lepas. Nah. Oh kok masuk di kanan ya, sendiri hidupin lagi. Nah gitu posisinya itu. Nah yang incek-incek garis sedikit boleh, nggak harus pas kanan gitu ya. Nah. Nah, jangan kiri itu kan. Nah, dah. Nah, merah berhenti dulu. Nah, kopling. Ya pas hijau ya. Terus nanti ya. Ya, elah. Sambil diputar tangannya, makanya kalau begini kaku kan deh harusnya bisa tarik dorong nah, tangan tarik dorong makanya pindah kalau pindah lagi nah pasti benar. Nah kalau balikinnya nanti ya sama tuh, nyilangnya lebih dikit kan. Nah terus berdua ya. Hei, oh, digas lagi, koplingnya dulu. Diatur, diangkat dulu, baru kan, ya, deh. Kok dapat terbalik kali macet. Nah, hati-hati itu gerobaknya. Sendiri depan ya. Nah, terbeloknya sini, jangan yang depan lampu merah ya. Selamat pagi. Oke. Iya, kasih kurang dulu. Gak usah ngindar ya. Nah, kan niatnya belok ke sini. Yang mana lu kan? Wah, deh. Nah, ini muter aja lewat lu, muter kolong. Ya kita mau ke arah sana ya bisa kan? Nah. Ada sih kanan ya, cuma kanan sama paling. Nah, terus. Nah, dah. Gimana kak hari ini kak? Cukup. Ya, hari ini cukup. Nah, besok udah habis ya. Bikin sim setahun lagi dah. Kata teman hari ini cukup. Besok dilanjut lagi sama yang lain. Oke, cukup ya kan. Nah.